here to kill James. Pagi harinya ternyata Caroline sedang bersama dengan ayahnya yaitu Silas, hanya untuk memberikan formulanya dan meminta untuk menyelesaikannya. Karena dengan formula ini Silas dan Caroline berniat akan memulangkan Gavin serta keluarganya. Tapi Caroline tidak yakin akan bisa melakukannya. Itu karena formulanya masih mentah atau belum jadi. Silas pun lalu meminta maaf karena sudah gagal menjaga Gavin dari Jem. You did what you could. I'm sorry. Caroline pun tidak marah karena ayahnya sudah berusaha untuk menjaga Gavin. Itu artinya memang benar kalau Silas hanya ingin melindungi Gavin. Namun Gavin sendiri tidak percaya kepada Silas. Dan di sini Caroline merasa khawatir kepada Gavin dan akan pergi untuk bertemu dengannya. Setelah Caroline pergi, Silas kembali membaca formulanya. Namun tiba-tiba Silas pun merasakan ada yang datang. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Silas ditembak oleh seseorang. Dan orang itu pun langsung mengambil formulanya. Sementara itu, mereka semua sedang bersiap-siap. Karena ternyata hari ini adalah hari yang paling ditunggu oleh Tai. Dimana hari ini dirinya akan menikah dengan pujaan hatinya, yaitu Para. Dan mungkin dari kalian ada yang bertanya dari mana mereka mendapatkan baju bagus. Jadi gini cuy. Di mana pada saat itu Josh and Riley menemukan mobil kontainer yang isinya penuh dengan baju bagus. Kemudian Tai mengajak Ivy dan Gavin untuk bicara dengannya. Project Blue Moon, what does that even mean? Di sini Tai pun menjelaskan tentang Project Bulan Biru, di mana Jem berniat akan pergi ke masa lalu untuk menjaga Gavin saat masih kecil agar tidak menghilang. Dan jika itu berhasil maka akan merubah masa depan, di mana Gavin dan Ivy tidak akan menikah. Otomatis kedua anak mereka pun tidak akan pernah ada. Dan Tai pun tidak akan pernah bertemu dengan Para. Namun Gavin merasa ragu karena Tai mendapatkan kabar ini dari Kira. Sedangkan Kira sendiri yang mengirim Tamit untuk mengambil buku jurnalnya. Dan untuk mengetahuinya mereka pun akan langsung bertanya kepada Jem. Karena Tai mengundang Jem untuk datang dalam acara pernikahannya. Find out the truth about Blue Moon. Ipi merasa ragu kalau Jem akan menolong mereka. Gavin mengatakan kalau hanya Jem yang bisa menyelamatkan Ipi dari kematian, serta memulangkan mereka semua dari tempat ini. Dan Gavin berjanji akan memastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, Veronica masih merasa heran. Bagaimana bisa Aaron memiliki buku ini dan mengetahui tentang zaman prasejarah? Apakah memang benar kalau sebelumnya Aaron pernah datang ke sini? Karena sebelum Veronica dan Ella jatuh ke dalam lubang tersebut, Aaron membawa mereka ke tempat di mana lubang itu akan muncul. Seolah-olah Aaron sudah mengetahui kalau di tempat itu akan muncul sebuah lubang yang mengarah ke zaman prasejarah. Namun hal itu pun masih menjadi teka-teki dan mereka akan memecahkannya. Ternyata Lepi mengetahui dari Tai tentang rencana dari Jem dan harus segera mencegahnya. Ipi percaya kalau Gavin akan melakukan yang terbaik untuk kita semua. Namun Lepi pun tidak yakin karena Jem adalah ayahnya. Dan mungkin saja Gavin akan ragu untuk melakukannya. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan Jem yaitu dengan cara membunuhnya. Karena selama Jem masih hidup, maka dia akan menjadi ancaman untuk kita semua. Dan Lepi sangat membutuhkan bantuan dari Ipi untuk melakukannya. Tentu hal itu pun membuat Ipi merasa bingung. Apakah harus percaya kepada Gavin atau kepada Lepi? Please, Eve, I can't do this without you. Dan akhirnya pernikahan pun akan segera dilaksanakan. Mereka berdua terlihat sangat senang termasuk para tamu yang datang. Dan di sini karena Scott berhasil membunuh Tamit, dirinya mendapat penghargaan berupa sabuk dari Para. Dan juga ada seorang wanita yang terus saja mengejarnya. Namun justru hal itu membuat Scott merasa terganggu. Kemudian Para mengajak Gavin untuk mengenang tempat ini ketika Gavin masih kecil. Namun Ipi yang melihat Lepi menyuruh kepada Gavin untuk pergi lebih dulu. What are you doing? Di sini Lepi memetik bunga datura, di mana bunga ini memiliki racun yang bekerja dengan lambat. Dan ternyata Lepi akan menggunakannya untuk meracuni Jem. Namun tentu saja Ipi pun tidak setuju dan akan percaya pada rencana dari Gavin. Karena jika Jem bisa menyelamatkan mereka semua, kenapa harus membunuhnya? Dan Ipi pun merasa heran kenapa Lepi sangat ingin membunuh Jem. What happened? Ternyata ketika Lepi tinggal di tahun 1988, dirinya sudah menikah.
Namun istrinya meninggal tertimpa oleh bangunan saat gempa, akibat adanya lubang baru yang terus saja muncul. Dan Lepi pun tidak ingin hal itu terjadi kepada Ipi. Tentu hal itu membuat Ipi ikut sedih. Namun justru sekarang Ipi mengetahui kalau Lepi melakukannya dengan perasaan marah, karena hanya ingin balas dendam kepada Jem, dan meminta kepada Lepi agar percaya kepada Gavin. Kemudian Jem datang bersama dua pengawalnya dan memberikan kado untuk Tai. Tentu Tai pun sangat senang melihat Jem mau datang dalam pestanya. Tidak lama Gavin pun datang dan mengajak Jem pergi jalan-jalan melihat tempat ini. Di sini Sam merasa sedih karena kembali teringat kepada istrinya dan ingin bertemu dengannya. Riley mengatakan sebentar lagi kita akan pulang karena Caroline sedang berusaha untuk memecahkan formulanya. Namun tanpa disengaja Josh mendengarnya, dan tentu hal itu membuatnya sangat marah karena Riley sudah berbohong kepadanya. Riley pun mencoba untuk menjelaskannya, namun tetap saja Josh tidak percaya. Sementara itu ternyata Kira datang ke tempat ini dan ingin kembali bicara tentang Jem. Namun Tai pun menyuruhnya untuk pergi karena Kira sudah mengirim Tamit untuk menyerang teman-temannya. Kira mengatakan kalau semuanya atas perintah dari Jem yang ingin mendapatkan buku tersebut, dan dirinya akan mencegahnya. Namun Tai pun tidak percaya kepada Kira, karena mungkin saja sekarang Jem sudah berubah. Kira pun mengatakan jika Jem mendapatkan buku itu, maka semuanya akan berakhir. I'm sorry to say this on your wedding day. This will not end well for you. Sementara itu, Gavin bertemu dengan Caroline. Di sini, Caroline mengatakan bahwa dirinya menemukan formula milik Dr. Morey, sehingga dirinya pergi bertemu dengan Silas untuk memecahkan apa isinya. Namun ternyata hal itu tidak berhasil. Kemudian Gavin pun menunjukkan buku itu kepada Caroline, dan mengatakan kalau buku ini milik Dr. Morey yang mungkin saja sudah sempurna. Tentu Caroline yang melihatnya sangat senang, dan langsung membawa bukunya untuk mengetahui apa isinya. Thank you. Today is one of them. Dan akhirnya sekarang Tai bersama Para sudah resmi menikah. Dan Tai pun memberikan cincinnya yang dibuat oleh Ella kepada Para. Mereka semua pun sangat senang melihatnya dan langsung merayakan pestanya. Apalagi sekarang ini Gavin dan Josh mulai dekat dengan Jem. Namun di sini Iji mengatakan pada ibunya kalau dirinya merasa aneh melihat Lepi, sehingga Iji pun langsung mengikutinya dan melihat Lepi sedang memetik sebuah bunga. Jelas saja Ipi yang mendengarnya sangat terkejut, karena ternyata Lepi tetap akan melakukan rencananya untuk membunuh Jem. Di sisi lain, Lucas memberikan kejutan kepada Veronica dengan membawanya ke tempat pemandian air panas, karena sekarang ini hubungan mereka semakin dekat dan lebih dari teman. Dan ya, kalian tahulah ujung-ujungnya mereka pun akan melakukan apa. It's really nice. Dan ternyata benar saja, sekarang Lepi mulai mendekati Jem. Namun tidak lama Jem melihat Caroline dan mencoba untuk mengajaknya bicara. Tapi apa boleh buat Caroline menolaknya, karena Jem pernah mengirim anak buahnya untuk membunuh dirinya. Namun Jem bersumpah dengan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal itu, karena mana mungkin dirinya menyakiti istrinya sendiri, meskipun Caroline benci padanya. Tapi tetap saja Caroline pun tidak percaya dan dia pun langsung pergi. Tidak lama setelah itu, Lepi membawa minuman untuk diberikan kepada Jem. Namun Ipi yang melihatnya mencoba untuk mencegahnya. Dan Jem pun tidak merasa curiga kepada Lepi, karena baginya teman Gavin adalah temannya juga. Dan sialnya Gavin malah mengajak Ipi untuk berdansa. Ipi pun sempat tidak bisa menolaknya. Namun karena nyawa Jem dalam bahaya, Ipi pun meminta izin kepada Gavin untuk pergi sebentar. Di sini Ipi mengatakan kalau minuman yang diberikan pada Jem adalah minumannya. Alhasil Jem pun langsung memberikan minumannya kepada Ipi. Kemudian Ipi pun langsung membuang minuman tersebut. Dan sangat marah karena Lepi tetap melakukan rencana edannya untuk menghabisi Jem. Lepi mengatakan kalau Jem sangatlah berbahaya dan dirinya tidak punya pilihan lain. Tidak lama Gavin pun datang dan bertanya ada masalah apa. Dengan terpaksa Ipi mengatakan kalau Lepi mencoba untuk membunuh Jem. Lepi pun membela diri bahwa dirinya hanya ingin melindungi kalian. Tentu hal itu membuat Gavin merasa sangat kecewa karena Lepi sudah berbohong dan menyuruh untuk jangan pernah mendekati keluarganya lagi. Di lain sisi,
Lucas dan Veronica sedang asik memadu kasih. Namun tiba-tiba mereka pun langsung waspada karena ada yang datang. Dan ya, tanpa diduga, ternyata itu adalah Silas yang masih hidup. Silas meminta pada mereka untuk menolongnya dan ingin bertemu dengan Gavin. Karena sekarang kalian semua sedang dalam bahaya. Di sini Lucas mengatakan pada Ipi bahwa Silas sudah tertembak. Dan Silas mengatakan pada Ipi kalau mereka sudah datang. Di sini Gavin sedang mencari ibunya, namun yang datang adalah ayahnya. Dan ternyata tanpa diduga, Caroline sudah meninggal. Jelas Gavin sangat marah dan menuduh kalau Jim adalah pelakunya. Karena sejak awal Jim berniat untuk membunuh Caroline, hanya untuk mengambil buku jurnalnya, dan untuk membuat proyek bulan biru. Jim mengatakan saat dirinya datang ke sini, Caroline sudah meninggal. Dan menjelaskan tentang proyek bulan biru. Ternyata memang benar awalnya Jim berniat akan pergi ke masa lalu. Namun ketika Gavin datang bersama kedua anaknya, Jim pun menjadi sadar dan akhirnya membatalkan niatnya. Tidak lama Ipi datang dan sangat terkejut melihat Caroline. Gavin mengatakan kalau Jim yang sudah membunuhnya. Namun Ipi tidak yakin kalau Jim adalah pelakunya. Karena Silas ada di sini dan dia sudah tertembak. Tentu Gavin pun sangat terkejut karena ternyata Silas is here, he's been shot. What? Kira. Dan ya, tentu saja pelakunya tidak lain adalah Kira. Tanpa lama-lama mereka pun langsung mengejarnya dan menyuruh penjaga untuk menutup pintunya. Tai pun mencoba untuk mencegah Kira agar tidak pergi. Namun yang ada, Tai pun malah dijadikan sandera oleh Kira. Sehingga mereka pun tidak bisa melawannya. Alhasil Kira pun berhasil pergi. Gavin merasa sangat amat sedih atas kematian ibunya. Karena ibunya sengaja datang ke sini hanya untuk melindungi Gavin. Dan Para sudah mengirim anak buahnya untuk mengejar Kira. Dan sekarang kita sudah tahu baik Jim ataupun Caroline memiliki tujuan yang sama, yaitu hanya untuk melindungi Gavin. Namun sayangnya mereka tidak saling percaya. Meskipun awalnya Jim berniat akan pergi ke masa lalu, namun pada akhirnya Jim pun sadar bahwa itu adalah salah. Sementara itu, Veronica sempat bertanya pada Silas tentang Aaron, dan ternyata Silas kenal dengannya. Karena ternyata Aaron pernah bekerja di gedung Lazarus. Namun Aaron malah mencuri buku tersebut dan pergi meninggalkan zaman ini. Dan bisa saja Aaron merampas semua karya dari para ilmuwan lain, agar dirinya terlihat pintar oleh semua orang. Dan sekarang Veronica mulai mengetahui tentang isi dari buku yang dicuri oleh Kira. This is the way that he put them in the journal. I have a feeling it's gonna help us get everyone home. Sementara itu, Jim tidak menyangka kalau Kira akan mengkhianatinya. Dan sekarang Kira pun sudah mengambil alih gedung Lazarus. Sehingga mereka tidak akan bisa pergi ke sana dengan mudah. Since both my guards left with her, it's safe to assume she need to know more about Kira. Namun untung saja, Jim pun memiliki jalan lain untuk masuk ke dalam gedung Lazarus. Namun Jim membutuhkan bantuan dari Gavin dan juga Ipi. Itupun jika mereka berdua percaya padanya. Dan ya, tentu saja sekarang mereka akan percaya kepada Jim. We can get back inside together. Are willing to trust me. Dan film pun bersambung, coy.